Oke guys, saya sudah selesai makan. Sekarang mau muter-muter dulu lah. Mau lihat-lihat perkembangan kampus di UBS Semarang. Kita mau muter-muter secara global aja guys ya. Gak usah masuk ke ruang-ruang yang terlalu ribet nanti. Oke, kita mulai dari paling selatan, kampus paling selatan yang paling pojok. Kalau ini guys, ini termasuk baru juga ini. Ini gedung antara lain gedung simulator di sini tempatnya. Ini guys area untuk pengambilan diklat keterampilan ini. Area di sini. Wah, logo itu sekarang. Masih ada lapangan tenisnya, guys. Nah, kita mau cek dulu lapangannya. Lapangan bola. Ini lapangan bola. Oke, itu semua. Bentuknya Taruna. Oke, guys. Mantap. Guys di depan, soalnya sementara renovasi pagar. PIP Semarang ini guys sekarang banyak pembangunan ini, banyak bangunan-bangunan baru. Nah, ini gedung serbaguna dulu ini masih satu tingkat guys, sekarang sudah dibongkar ini. Dibikin megah. Ini area kantin dulu guys, ini area kantin dulu. Dari sini sudah dibongkar, sudah pindah ke tempat lain. Ini tempat pengenalan skoci guys, bagi teman-teman nobar area skoci. Ini dulu area asrama guys, sudah dibongkar, asramanya sudah dipindah. Di sini guys sudah dibangun pusat navigasi. Ini skoci-skoci guys, skoci-skoci tanpa mesin. Wih, ada skoci aneh. Wah, ini mungkin perahu etnik guys.
untuk dipakai buat festival. Wah, ini lanjut ini. Skoci-skoci tanpa mesin semua ini dari tadi, guys. Nah, ini laboratorium bahari. Hebat sekarang, guys, BP Semarang. Sebenarnya masih banyak ini yang belum diputar nih. Tapi cukup dulu ya, guys, ya. Udah capek. Oke, sampai ketemu lagi.